Kementerian Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak serta suami. Yang berhormat rakan-rakan menteri, Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang berhormat menteri-menteri muda, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, serta yang penting ialah bayi-bayi kita yang dapat hadir pada pagi ini. Pertama, saya mengucap setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Seri Hajah Fatimah serta pasukannya yang telah dapat menganjurkan majlis kita pada pagi ini, yang pada hemat saya adalah satu pendekatan yang baru di dalam dasar sosial kita untuk membantu masyarakat yang ada di Sarawak dan yang kepada kementerian. Saya sebelum ucap lebih panjang, ada banyak cinta saya kongsi dengan kita. Saya ada dua peristiwa yang saya lalui berkenaan dengan bayi dan anak ini. Pertama ialah di mana seorang ibu berjumpa dengan saya. Dia ada anak di Universiti Malaya. Dia ada, kalau tak silap saya, 4 anak. Dan suaminya telah meninggal dunia. Dan seorang lagi anaknya mendapat kecemerlangan di dalam peperiksaan SPM yang kedua. Dan ibu ini minta pertolongan saya. Sebab dia ada 4 anak. Anak ini mempunyai 8A, tak silap saya. Dan ditawarkan tempat untuk melanjutkan pelajaran. Dan ibu ini berkata dia kerjanya ialah menjual kuih. Dan beliau tidak dapat anaknya menyambung lebih tinggi. Kena kadang-kadang anaknya pertama di UM minta pocket money. Dan dia ada lagi anak ketiga yang dalam tingkatan 4. Jadi dia minta bantuan daripada saya. Dan akhirnya perkara yang dihadapi oleh ibu ini dapat saya selesaikan. Alhamdulillah, anak ini telah berjaya. Kalau tak silap saya, sekarang ini menjadi pegawai kanan kerajaan. Inilah keadaan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ada anak pandai, tetapi keluarga mempunyai masalah. Dan seterusnya, hendak bantuan dan pertolongan. Seorang lagi adalah seorang yang insiden satu lagi. Dia banyak anak. Dan anaknya yang bersusun nang si boleh beri peluang. Tetap tahu ada. Jadi masalahnya serupa. Anaknya pandai. Dan disebabkan oleh kejayaannya, dia ada kerja tetapi tidak mencukupi. Ketika mana masa kritikal untuk anaknya melanjutkan pelajaran di UKM. Pertama, dia ada pendapatan, he has an income. But on admission, he has to prepare for the flight an initial fee to be paid.
Tak banyak. First semester. Dan minta pertolongan. Alhamdulillah dapat juga dibantu. Dan sekarang kalau tak silap saya, anak itu jumpa saya, Datuk Musyadah kita si saya ke Datuk. Meaning there are a lot of situation like this. Lebih lagi di luar bandar, di mana anak yang pandai-pandai ini disebabkan oleh kesempitan hidup dan tidak perancangan, maka anak ini tidak dapat kejayaan di dalam hidup. Kalau peluang ada masuk universiti tapi tidak dapat masuk universiti kena kesempatan hidup, kesempitan hidup. And therefore all this incident, I'm sure all the wakil rakyat face and society face. Maka kita dalam mempunyai dasar-dasar di mana dapat membantu anak sedemikian. Kena kalau keluarga dia, yang saya cerita tadi, yang anaknya banyak ni, tapi he has to look after the family and paying houses already enough, and they have no saving. And when it come to 18 years, that is the deciding factor whether that anak akan berjaya atau tidak. Kalau dia dapat peluang masuk universiti, dia akan berjaya kalau dia pandai dan seterusnya belajar kuat. Dan kalau dia tidak dapat masuk universiti, bermakna masa depannya tidak begitu cerah walaupun pandai, mengambil masa. Sebab itu saya rasa kita mesti mempunyai dasar yang baru, di mana anak ini kita berikan bantuan lahir, dan dalam masa 18 tahun insyaAllah dengan cara-cara instrumen ekonomi yang ada, instrumen kewangan yang ada, 1,000 mungkin menjadi 2,000 lebih, kalau tak pun 3,000 dalam masa 18 tahun. Kalau dia ada wang sebanyak 2,500 ataupun 3,000, setidak-tidaknya on admission things are settled untuk bayar yuran kalau masuk universiti lah, dan seterusnya untuk membiayai apa juga you have to spend initially yang kita masa kita belajar untuk anak. Selepas itu kalau dia sudah masuk institusi pengajian tinggi, then Yayasan Sarawak comes in, beri pinjaman. Normally the first one yang susah, yeah, first other. Kalau dia dah belajar, Yayasan Sarawak akan membantu. Tetapi kalau dia tidak dapat masuk universiti, maka mempunyai masalah yang besar. Sebab itulah saya rasa anak Sarawak ini semua ada talent. Kita ada talent. Kalau kita asuh anak dengan baik hingga umur 18, kita ada sedikit wang, maka mereka dapat menggunakan wang tersebut atau dana untuk mereka gunakan bagi kepentingan masa depan anaknya. Siang satu tadi ibu, ibu ini menjual kuih, hanya dapat membantu bayaran rumah, hasil rumah, mungkin tak dapat simpan duit. Tapi anaknya pandai. Jadi kita kalau dia ada endowment fund, dia ada dana, dananya dapat digunakan setidak-tidaknya to step into the campus. Dan Yayasan Sarawak akan membantu. That mean problem solved. Dan kalau kepada anak yang banyak tadi,
Kalau tahun ini dia membelanjakan anak yang pertama, tahun baru anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Sebab itu saya dan rakan-rakan dalam kerajaan mengambil keputusan tiap-tiap bayi yang lahir diberikan dana 1,000 untuk pertamanya. That's why we are giving 1,000 to each child, Sarawakian child, irrespective of social status and race. Kita beri satu ibu. Kalau dia ada kesi anak dua, dua-dua dapat. Kalau ada lagi ketiga, tiga-tiga dapat. Bukan seorang aja, asal keluar aja 1,000 beri. Asal keluar aja. Kalau nya 9 bulan 9 hari ada lagi seorang, 1,000 lagi. Bermakna satu tahun dua orang, 2,000. Jadi bermakna, maka keluarga itu ada tempat bergantung untuk anaknya, tiap-tiap anaknya. Hari ini berapa tadi, 1,000 lebih. Pada purata, bayi dilahir ialah satu tahun purata mengikut statistik yang ada, 40,000 satu tahun. Kali dengan 1,000, 40 juta. Kerajaan kita bawah pimpinan saya memberikan peruntukan khas untuk bayi 40 juta satu tahun. Untuk bayi di seluruh negeri Sarawak, asal lahir saja, bersyarat care, mesti anak Sarawak. Tapi kalau yang bukan anak Sarawak, waktu dulu, tapi yang anak Sarawak, kena ini kita beri kepada anak Sarawak, irrespective of social status. Dan 40 juta satu tahun. Kalau sampai 18 tahun, tiap-tiap anak bayi yang lahir sampai 18 tahun untuk sampai kelak-kelak lah, dapat 1,000. Selagi saya jadi ketua menteri. Kalau menteri lain saya sih tahu lah, saya sempat berjanji. Selagi saya jadi ketua menteri, saya dapat Sarawak ada rezeki, ini kita beri balik kepada rakyat. Supaya rakyat dapat hidup masa depan yang cerah. Ini baru pendidikan. Kalau nyasi dapat universiti ke dah ni, kalau nyasi masuk, nyasi dapat nyambung pelajaran, setidak-tidaknya nyanya keluar sekolah umur 18 tahun dah ada pokok pakainya berdagang dikit-dikit, yang menjadi pokok modal kepada mereka yang tidak dapat melanjutkan pelajaran. Tetapi sistem pendidikan kita sudah tentu memberi peluang untuk anak kita meneruskan pelajaran. Kalau tak, dia boleh startlah berdagang kecil-kecil dengan modal 2,000 lebih. Kita tahulah ada orang start modalnya makin e-commerce, dikit nak modalnya. Kini itu jadi milioner. Kena modal. Jadi dia boleh ambil modal simpanan 18 tahun yang si dapat melanjutkan pelajaran. Jadi sebagainya, dasar sosial kita hendaklah sosial cara moden yang dapat memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. InsyaAllah tahun itu 40,000 mengikut purata statistik lah. Tahun baru saya si tahu lah kena dah ada insentif tu. Kali tidak bekerja kuat lagi lah, bertambah lagi. Tapi pun jumlah penduduk tak bertambah, alhamdulillah makin kita berkembang, pasaran kita berkembang, dan ekonomi kita akan kita dapat lonjakkan. Sebab itu ini adalah cara-cara baru, dan negara-negara sudah maju pun ada mempunyai social policy sedemikian. Kalau negeri Skandinavia,
hingga pendidikan pun duit free. Negeri Jerman pendidikan free. Kerana kerajaan yang mempunyai dana. Sebabnya ekonomi kita mesti terancang dengan baik. Kalau rezeki kita ada, kita dapat menampungkan perbelanjaan sosial kita, maka manfaatnya akan diberi kepada rakyat. Alhamdulillah tahu tok teh, kita ada cara baru nak cari duit. Kerajaan, pimpinan saya, kami itu, tim kami itu mengenakan cukai 5% kepada hasil minyak dan gas yang dikeluar di Sarawak. Maka dengan ada pendapatan sedemikian, kita gunakan untuk dasar-dasar yang dapat memberi manfaat kepada rakyat. Ini adalah dasar sosial yang baru. Mungkin kita doa lagi, ni biar tu, nak 10 hari tu, 5 hari tu pandai berdoa. Mudah-mudahan negeri Sarawak tambah lagi rezeki negeri Sarawak. Mungkin saya akan mengubah lagi dasar yang lebih baik daripada hari ini untuk rakyat. Kerana kepada saya, dalam Islam dan juga agama-agama lain, saya sih berani jentuh agama lain, tapi saya rasa pengajarannya sama dengan Islam, bahawa wealth is the asset of everyone. You are only the trustee of the wealth. Wealth belong to the Almighty. Ini dasar. Dalam Islam, sebab itu kita ada zakat, endowment fund. Dan dari situ itulah saya rasa, kalau kita mempunyai pegangan tersebut dan kekayaan negeri negara kita kongsi bersama, the Almighty will look at you and they will assess what you have done to what God has given to us. Kalau abuse, negeri kita akan mempunyai masalah. It's all God. Mungkin hari itu kita beri baik, Tuhan kata boleh tahan juga timah tu, boleh tahan juga JPS tu, mungkinkan sedikit sebanyak bantuan kau dah baik. Jangan lupa ya, bayi ini adalah seputih-putihnya insan. Yang memberikan warna bayi adalah ibu bapa. Bayi adalah putih. Kalau bayi ini seputih-putihnya yang ada di depan kita berdoa, moga-moga kita, negeri kita aman, sejahtera, sudah tentu dimakbulkan. Dan kita dapat menguruskan diri kita dengan baik. Kerana ini adalah hak kita bersama. Sebab ialah apabila saya dapat memperkenalkan cukai safe tax on oil, sudah menjadi niat saya. Kalau saya dapat ini, saya nak kongsi kepada rakyat jelata, kepada anak-anak. I want to share. I tell you, this is the first time we managed to get substantial revenue from oil and gas. Ini pun ilham daripada the Almighty to me as your chief minister. Kerana ketika-tika itu saya melihat perlembagaan, inspiration from God, maybe asking me to look at our constitution, and I saw that provision. And at this time we are talking about extra income from oil and gas. Nak minta royalty pun ding dong ding dong. Ada yang kata net, ada yang kata gross.
tangan dan ilham saya. Ini ada dalam perbekaan. Saya terus gunakan, exercise our right to get money from oil and gas. Dan ini kita agihkan untuk perkara-perkara yang baik, termasuklah endowment fund kepada anak. Saya sekarang sedang berfikir, kerana ada feedback yang saya terima, 1,000 ini adalah untuk fundnya. Tapi kadang-kadang dalam masa 6 bulan ibu keluarganya mempunyai perbelanjaan yang agak tinggi dari sudut nak kata timah tadi dalam minyak amben, beli perkara-perkara dalam amben, termasuklah susu dan seterusnya. Mohon rezeki kita bertambah, tunggulah. Kalau bertambah, saya akan announce at the end of the year. Nak saya tinggal. Tapi ini subject to our revenue. Tapi mohon adik-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada sini mendoakan, mudah-mudahanlah ekonomi kita akan lebih baik. Kita ada revenue stream, dan yang penting anak kita masa depannya cerah melalui pendidikan yang kita beri kepada mereka. Jadi adik-kakak sekalian, inilah saja yang saya nak kongsi. Kerana hari ini adalah hari kita menandakan pertamanya kita memberi sumbangan RM1,000 untuk tiap-tiap bayi yang dilahirkan mulai tahun ini. Dan saya dah yakin bahawa insiden yang saya ceritakan tadi, iaitu seorang ibu yang menjual kuih, tidak akan berulang kerana sudah ada dana. Begitu juga dengan seorang bapa yang bekerja tapi hidupnya sempit disebabkan banyak anak. Setidak-tidaknya kalau ada 5 anak, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 sudah ada untuk anaknya 5 orang. Jadi kepada ibu bapa, ia terpulang pada kita lah kalau nak isi anak banyak. Kerana sudah ada future. Tapi yang tidak beranak ini, macam saya, factory dah close, jangan ambil peluang. Ada saya anakan rakan pegawai awam kata, "Tok, kita ada dasar baru. No, kami factory dah ada lagi keluar. Ugilah kami." Jadi saya kata, kita ada kuota 4. Tapi jangan salah gunakan kuota. Jadi dikakak ia ajak daripada saya, mudah-mudahan hasil kebajikan kita ini dapat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Sarawak akan bertambah rezeki untuk rakyatnya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis